والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف الله أكبر banggakan hadirin yang insya Allah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, menunaikan zakat, dan dirangkai dengan jamaah sholat Idul Fitri bersama-sama di rumah. Doa kita semua mudah-mudahan ibadah kita mampu mengantarkan kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah peristiwa menarik di 14 abad tahun yang lalu bahwa Rasulullah SAW membaca amin 3 kali. Sementara itu sahabat yang lain tidak mendengarkan sepatah kata apapun. Akhirnya sahabat bertanya, "Mengapa engkau membaca amin 3 kali ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ketahuilah bahwa tadi malaikat Jibril berdoa, 'Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah seorang anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah orang tua yang tidak punya rasa kasih sayang dan perhatian kepada putra-putrinya. Ya Allah, jangan engkau terima ibadah seorang istri yang tidak berbakti kepada suami dan keluarganya.' Maka aku pun mengamininya, doanya sebanyak 3 kali." Saudara-saudaraku, selanjutnya konsep untuk meraih kebahagiaan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, maka hendaknya memahami dan mendalami agama dengan baik. Saling menghormati antara anak dan orang tua, mencari rezeki dengan baik,